Selamat pagi dan salam sejahtera. Having line dan wireless line kebiasaannya digunakan sebagai tali pemula bagi kebanyakan evolusi, memasuki pelabuhan, dan pelbagai lagi. Jadi, apakah perbezaan antara dua tali ini? Untuk mengetahuinya, teruskan menonton. Terdapat 5 perbezaan antara having line dan bolus line. Yang pertama, panjang tali. Yang kedua, saiz tali. Ketiga, penghujung tali. Keempat, jarak penggunaan. Dan terakhir sekali adalah cara balingan. Yang pertama, panjang tali. Panjang heavy line adalah 30 meter manakala bolus line adalah lebih panjang iaitu 110 meter. Yang kedua, saiz tali. Saiz having line di antara 8 hingga 10 mm, manakala saiz bolus line lebih kecil iaitu 2 hingga 4 mm. Seterusnya, penghujung tali. Di penghujung tali having line terdapat monkey fish, manakala penghujung tali bolus line terdapat sandbag. Keempat, jarak penggunaan. Disebabkan panjang tali having line adalah pendek berbanding bolus line serta saiz yang agak besar, having line hanya boleh digunakan untuk jarak yang dekat sahaja, manakala jika jarak terlalu jauh, bolus line boleh digunakan. Dan yang terakhir adalah cara balingan. Cara balingan having line adalah seperti berikut. Yang pertama, coil dahulu tali having line pada tangan. Yang kedua, pastikan pangkal having line diikat pada guardrail sebelum dibaling. Yang ketiga, bahagikan tali tersebut kepada dua bahagian. Satu bahagian di tangan kanan dalam 8 coil, selebihnya berada di tangan kiri. Bahagian di tangan kanan dianggarkan 6 hingga 8 mm, selebihnya yang berada di tangan kiri dianggarkan 22 hingga ke 24 mm. Yang keempat, hayun tangan kanan sehingga mempunyai momentum untuk dibaling. Yang kelima, lepaskan bahagian tangan kanan yang menghala ke hadapan diikuti dengan tangan kiri. Cara balingan bolus line pula adalah seperti berikut. Yang pertama, ikat pangkal bolus line pada bekas yang disediakan. Masukkan tali secara berturut-turut pada bekas tersebut hingga penghujung bolus line pada sandbag. Bawakan bolus line di kawasan yang lapang, pegang tali berhampiran dengan sandbag dan pusing secara dalam bulatan di atas kepala. Hulur sedikit demi sedikit tali bolus line sehingga mendapat momentum yang bersesuaian. Dan yang terakhir sekali adalah lepaskan tali bolus line ke hadapan setelah mendapat momentum tersebut. Sekian sahaja video pada kali ini. Diharap video ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Sekian, terima kasih.